Natasha mengaku lelah dengan tuduhan netizen mengenai dirinya. Dia pun membongkar isi percakapan WhatsApp grup bersama Tasha dan ibunda, ala-ala Tas. Oke, jadi kalian bisa lihat di sini aku lagi minta maaf dan izin gak bisa hadir secara baik-baik, tulis Tasha di IG story-nya yang dikutip Jumat, 5 Agustus 2022. Isi percakapan itu memperlihatkan Tasha meminta izin pada keluarganya karena tak bisa hadir di ulang tahun keponakannya, Lily. Namun, Tasha tak menjelaskan mengapa dirinya absen di acara putri kembarannya itu. Kemudian, Tasha pun merespon percakapan tersebut. Beauty vlogger itu merasa kecewa dan balasan chatnya pun menjadi sorotan. Tasha Farasha mulai diserang netizen. Wanita berdarah Arab itu pun membatasi kolom komentar di Instagramnya.